Ribuan masyarakat Kota Batam yang didominasi para perantau tentunya ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah bersama sanak keluarganya di kampung halaman masing-masing. Sebagai salah satu alternatif, Babon Domestik Sekupang selalu ramai dipadati para penumpang untuk melakukan aktivitas mudik. Dari pantauan wartawan Diamond TV di Pelabuhan Sekupang, terlihat sejumlah penumpang di ruang tunggu keberangkatan mulai ramai dipadati para calon penumpang. Penasehat Pelayanan Rakyat Batam, Asmadi, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di pelabuhan, pihaknya sudah melakukan penambahan 39 unit kapal untuk mengangkut para penumpang yang mudik melalui Pelabuhan Sekupang. Penambahan kapal tersebut diantaranya 24 kapal feri berkapasitas 250 hingga 350 penumpang, serta 15 unit kapal speedboat untuk semua rute. Sementara harga tiket sekarang masih normal, yakni berkisar antara Rp350.000 hingga Rp400.000. Pelabuhan Domestik Sekupang memang untuk kesiapan armada sudah dipastikan siap. Kemudian untuk kapal yang jenis passenger ferry itu yang dari 250 sampai dengan 360 kapasitas sudah disiapkan kurang lebih sekitar 23 unit. Tapi memang diberikan tahun ini agak sepi karena ada mudik gratis. Asmadi menambahkan, jumlah pemudik yang menggunakan jalur laut pada tahun ini sedikit mengalami penurunan hingga 15% karena adanya program mudik gratis yang dilakukan oleh Pelindo dan PT Inalum melalui kapal Kelut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.